Ini belum selesai. Aku hanya ingin mencari Dewi sekarang. Rupanya dia siluman air. Air? Ya. Apaan sih? Kirain kamu tidak melihat. Tidak melihat, tidak melihat. Namanya aku buta apa? Biasanya orang yang sedang melamun itu seperti orang buta. Pandangannya jauh ke alam hayal. Sehingga mereka tidak melihat apa-apa di depan matanya. Ngarang kamu. Nah, alah, jangan mungkir kamu, Maisa. Sejak kita berpisah dengan kedua gadis itu, kamu sering melamun. So tahu kamu. Mbok ngaku saja, tidak apa-apa kok. Memang kedua gadis itu sangat cantik dan menarik. Bedanya Dewi Sekar Arum itu lebih lembut dan pendiam. Sedangkan Ayu Wulandari lebih lincah dan agak cerewet. Ternyata diam-diam kamu tertarik juga pada kedua gadis itu. Loh, kalau aku tertarik itu kan wajar saja. Lawang gadis-gadis itu cantiknya naudzubillah. Jadi ya wajar saja kalau kamu tertarik dengan gadis keduanya itu, ya kan? Omong kosong. Dengar dulu. Akui saja, Maisa. Kamu itu tertarik pada mereka. Tapi kamu itu sedang bingung. Siapa kira-kira yang kamu pilih menjadi istrimu? Ngaco kamu. Ya kan? Ya kan? Ayo jalan. Tinggal nih. Maisa. Waduh, tunggu Maisa. Tunggu. Lotong, sini. Maisa, kamu kok sudah di situ? Bukannya kamu lari ke sana? Sudah, ayo jalan. Aduh, Maisa, sebentar toh. Aduh, Maisa, tunggu aku.
Kapanpun kita harus membalas atas kekalahan kita ini, Kang. Iya. Tapi bagaimana kita bisa membalasnya? Lawong namanya saja kita tidak tahu. Mudah-mudahan muridku berhasil mengetahui nama wanita itu dengan suaminya. Iya. Tapi sudah 10 hari muridmu tidak terdengar kabar beritanya. Jangan-jangan muridmu itu ikut jadi korban mereka juga. Tidak. Aku yakin tidak, Kang. Dia adalah muridku yang sangat cerdik. Pasti dia. Guru, bagaimana? Kau berhasil mengetahui nama wanita itu? Berhasil, Guru. Parwati namanya. Dan lelaki yang menyertainya itu calon suaminya. Namanya siapa? Pengemis tangan seribu. Pengemis tangan seribu? Betul dia pengemis tangan seribu? Iya. Apapun yang terjadi, kita harus membalasnya, Kang. Tapi tunggu dulu. Kalau hanya kita bertiga, tidak akan mampu. Siapa? Minta bantuan siapa? Bagaimana kalau kita ajak Warok Macan Putih? Boleh. Tapi akan lebih tepat kalau kita meminta bantuan Mak Lampir. Ingat baik-baik, di dalam bertempur jangan hanya mengandalkan kesaktian, tetapi juga otak. Kita harus berpikir bagaimana caranya mengalahkan lawan. Dengan langkah atau jurus apa yang harus kita pergunakan? Kalau musuh kita terlalu kuat, Yud? Ya, kita harus berpikir cepat. Berpikir? Berpikir apa, Yud? Berpikir bagaimana caranya melarikan diri. Melarikan diri itu tidak dilarang. Yang penting kita bisa selamat. Apa Yud juga suka melarikan diri? Cerewet. Ayo kita latihan lagi. Jadi pendekar wanita yang perkasa. Bukan cuma dia, tapi Dewi Sekar Arum, Putri Adipati Rembang, juga akan jadi pendekar yang pilih tanding. Oh ya? Ya. Selain menjadi murid pendekar Raja Wali, dia juga menjadi murid pengemis tangan seribu. Bukan main. Selain itu, masih ada lagi Citra Sena dan Panowati. Di kemudian hari, mereka akan menjadi pendekar-pendekar wanita yang pilih tanding, yang mewarisi ilmu dari tokoh-tokoh sakti. Subhanallah. Dengan munculnya pendekar-pendekar muda, kita yang sudah tua-tua ini bisa istirahat. Tapi itu bukan berarti kita bisa berpangku tangan. Kita harus tetap mengawasi mereka agar tetap pada jalan yang lurus. Yeah.
Sepertinya Nak Ayu Wulandari ingin mengalahkan Kalagonda. Betul, Kiai. Kalagondang berusaha menahan dan mengimbangi serangan-serangan Den Ayu Wulandari. Den Ayu, Den Ayu, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Paman. Syukurlah. Alhamdulillah, Den Ayu tidak celaka. Kejadian tadi sangat berbahaya dan bisa mencelakakan diri Nak Ayu. Maaf, Guru. Tadi aku terlalu bernafsu. Dalam pertempuran, Nak Ayu tidak boleh terlalu bernafsu. Sebab hal itu bisa menghilangkan kewaspadaan dan mencelakakan diri sendiri. Iya, Guru. Bersikaplah tenang. Sebab dengan ketenangan, kita bisa berpikir jernih dan bertempur sebaik mungkin. Apa? Rombongan Kiai Jabat bersama Opsir Company? Mereka juga bersama Mak Lampir, Pangeran. Mereka juga bersama Mak Lampir? Benar, Pangeran. Sulit dipercaya. Apa iya orang semulia Kiai Sepuh mau menjadi antek Company? Tidak bisa dibiarkan. Tangkap mereka! Tunggu di sana. Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Hei, pengkhianat! Serahkan diri kalian! Kami utusan dari Kadipaten Tegal. Ingin berunding dengan pimpinan kalian. Pangeran Trunojoyo. Hah? Jangan banyak omong. Kalian antek Company komplotan Malampir. Menyerahlah untuk kami tangkap. Lancang kalian. Menuduh kami antek Company. Cabut omongan kalian. Tangkap! Tunggu, kita tidak bisa membunuh bangsa kita sendiri seperti ini. Betul, Kiai. Saya juga tidak tega. Hindar, tardulah kadia bayi. Tangkap! Masa iya kita akan gagal mengemban tugas dari Tumenggung Martoloyo, Kiai? Saya juga malu pulang ke Tegal, Kiai. Saya malu bila bertemu dengan Kanjeng Roro Setiawati. Aku pun lebih memilih mati di medan perang daripada pulang tanpa bawa berita. Ki Demang, apapun yang akan terjadi, kita harus berhasil untuk menemui Pangeran Trunojoyo. Iya kan? Kek, aku dapat ikan satu lagi. Bagus, berarti kita bisa makan ikan seorang satu, ya. Siapa kau? Kau ingin tahu siapa namaku? Baik. Namaku Seraba Buta. Aku adalah penguasa sungai ini. Oh, Seraba Buta? Dia pasti siluman buaya. Aku pernah mendengar kalau saudaranya si Kata Keliling mati dibunuh oleh Gundala Seta. Mungkin di sini ini juga. Mungkin sekarang dia sedang mencari-cari orang yang membunuh saudaranya. Gadis sembarangan. Siapa namamu? Namaku Dewi Sekar Arum dari Kadipaten Rembang. Dewi Sekar Arum. Kebetulan sekali. Lebih baik sekarang juga kau ikut denganku.
Kau tidak bisa memaksakan kehendakku, Kisanak. Harus ikut. Tidak. Maaf, Kisanak. Kalau kau ingin mengajak orang, kau harus menjelaskan lebih dulu. Mau kemana dan untuk keperluan apa. Jangan main paksa. Jangan ikut campur. Ayo ikut. Jangan, ini dia yang dinamakan. Siluman buaya, ternyata ilmumu tidak seberapa. Sudah mati, Yud. Nafasnya masih ada. Bawa dia ke dalam. Berani sekali masuk ke kandang macan.
keluarlah ke sana. Aku tahu tempat persembunyian kalian. Keluarlah, Kiai. Andika pun tidak perlu bersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau apa Kiai mencari aku? Hanya menyampaikan nawala dari para Kiai Sepuh. Dan juga dari Temenggung Martoloyo. Tetap di tempat. Lemparkan nawalamu. Kalian harus bertanggung jawab karena menyusup ke tenda. Mohon izinkan saya untuk membantu Kidemang Kiai. Sabar saja, belum waktunya. Barangkali saya sudah waktunya, Kiai. Sabar, Kidemang belum perlu bantuan. Tidak bersalah, Gusti. Mereka itu sekongkol dengan Kompeni dan Mak Lampir. Mak Lampir dan Kompeni telah membuat tipu daya agar kita saling membenci dan saling bermusuhan. Isi nawala itu akan meyakinkan Gusti Pangeran terhadap kebenaran kata-kataku. Pulang ke kemah. Kidemang, kelihatannya pendukung dari Pangeran Trunojoyo sangat banyak. Dan ini akan menyulitkan Baginda Sultan Mataram. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Kiai? Ya, pulang. Bukankah tugas kita sudah selesai? Dan nawala itu sudah kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Iya kan? Iya. Aku kenal Tiupan Seling itu. Kalau bukan Raja Wali Saksi pasti mawar. Dia pasti mengenali aku. Lebih baik aku menyingkir. Jangan-jangan... Tidur di sini. Kenapa aku ada di sini? Di mana orang itu? Siapa? Kipanut. Tadi kami sedang bakar ikan di tepi danau. Kemudian
aku bertempur melawan Seraba Buta. Lalu, aku tidak ingat apa-apa. Coba aku lihat tanganmu. Kemarin, kamu terkena pukulan sakti siluman buaya. Tapi kamu beruntung. Kamu mendapat penyaluran hawa murni dari tokoh sakti. Siapa namanya tadi? Kipanut. Kipanut. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Tapi guru, Kipanut hanya seorang petani biasa. Oh, mungkin dia adalah tokoh sakti yang sudah mengasingkan diri. Kisana, aku majikan Bukit Raja Wali. Aku berterima kasih padamu karena kau telah menyelamatkan muridku. Luar biasa. Anak itu sudah mewarisi ilmu ayahnya dengan sempurna. Apa jaminannya bahwa Tumenggung Martoloyo, Bupati Pemalang dan para bupati lain daerah pesisir utara akan berpihak kepadaku? Jaminannya tidak ada. Tapi hamba tahu, hampir semua bupati di pesisir utara membenci kompeni. Mereka tidak setuju kalau Sultan bekerja sama dengan kompeni. Apa alasan mereka? Bermacam-macam. Karena kompeni kafir dan penindas. Kompeni mau berkuasa dan mereka tidak mau dijajah. Keberanian Gusti Pangeran kepada kompeni sebenarnya sejalan dengan hati mereka. Saya yakin, karena saya pernah ikut membantu Pangeran Purbaya, Tumenggung Martoloyo, dan para kiai-kiai dalam beberapa kali pertempuran melawan kompeni. Mereka semua tokoh-tokoh sakti yang tidak diragukan lagi perjuangannya untuk membela Sultan Mataram. Aku utus Andika berdua untuk menemui mereka. Katakan pada mereka bahwa aku ingin mengusir kompeni dari tanah Nusantara ini. Aneh. Kenapa aku tidak betah tinggal bersama Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu di Kadipaten? Aku lebih suka berkelana bersama Guru atau Kakang Mahesa. Kenapa aku selalu teringat pada Kakang Mahesa? Ya iyalah, Kakang Maesa itu kan ganteng. Siapa tahu Kakang Maesa sudah mengikat janji dengan Dewi Sekar Arum. Pusing aku. Mau kemana ya? Terserah kakiku melangkah. Sebenarnya kami masih penasaran dengan kompeni Kanjeng. Lalu bagaimana? Sekiranya Kanjeng mengizinkan, kami akan berjuang melawan kompeni di wilayah timur ini. Tapi kita kan harus pulang ke Tegal. Kalau diizinkan, kami akan tinggal di wilayah timur ini. Baik. Kalau memang itu yang kau inginkan, aku izinkan. Mohon doanya, Kanjeng. Mohon doanya, Kanjeng. Hati-hati, Sujana. Kompeni sangat licik. Jangan sampai kalian terperdaya dengan tipu dayanya. Insya Allah, kami akan waspada, Kanjeng. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Iya, Kiai. Mari, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Kakang. Kita buat Kanjeng Demang senang. Mari kita porak-porandakan kompeni. Iya. Kita porak-porandakan kompeni.
ada akan masuk ke tempat ini. Karena itu aku ingin kau berjanji dan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan tempat ini. Apapun perintah guru, akan saya laksanakan dengan sepenuh jiwa raga saya. Bersumpahlah. Hamba dari Sekar Arum bersumpah akan menjaga kerahasiaan tempat ini. Langit dan bumi menjadi saksi. Cukup. Berdirilah. Sekitar 100 tahun yang lalu, kakekku yang bergelar Raja Wali Sakti tanpa tanding bersemedi di ruangan ini. Kamu lihat gambar-gambar yang ada di dinding itu? Iya, Guru. Ya, itulah cara kakekku bersemedi. Secara tidak sengaja, aku menemukan batu yang sangat dingin. Aku berpikir, alangkah baiknya aku melatih tenaga dalam dengan menyerap hawa dingin dari batu itu. Aku berlatih selama 20 tahun untuk menyempurnakan latihan itu. 20 tahun? Iya. Karena waktu itu, aku harus mencari cara semedi dan pengaturan nafas yang tepat untuk menyerap hawa dingin batu kualam itu. Tuhan Maha Besar, aku menemukan buah merah yang dingin seperti es. Dan buah itu sangat berguna untuk menyempurnakan ilmu yang sedang kulatih. Aku namakan buah itu inti es. Seperti apa buah inti es itu, Guru? Ikut aku. Itu dia pohonnya. Hanya ada satu? Iya, ini termasuk buah yang langka. Dia hanya berbuah dalam 3 tahun sekali. Itu pun hanya 1 atau 2 buah. Makanlah. Manis sekali. Ayo, kita kembali ke dalam. Batu itu memang dingin sekali. Tapi kamu jangan takut. Bersemedilah. Tarik nafasmu sampai penuh. Lalu tekan ke dalam perut. Tahan. Sampai hitungan 20. Lalu perlahan-lahan keluarkan dari mulut. Mana Beraja Kawat dan istrinya? Kenapa tidak ada? Berarti tidak ikut. Kita lebih gampang menangkapnya. Oh ya, kalau begitu, kita laporkan pada Menir Lukas. Ayo. Kalian lihat sendiri, mereka tanpa beranjang kawat dan istrinya. Betul, Letnan. Sumpah. Benar, Letnan. Saya juga melihatnya. Iya, benar. Kalau begitu, cari beranjang kawat dan tangkap. Baik, Letnan. Menyerahlah.
supaya kami tidak menggunakan kekerasan. Lebih baik kalian menyerah. Kepada kita. Terlalu bersungguh-sungguh. Saya yang salah, Nyai. Seharusnya saya yang mengalah. Saya juga salah, Guru. Saya... Tidak ada gunanya kalian saling menyalahkan diri sendiri. Lain kali, kalian harus bisa mengendalikan diri dan menggunakan tenaga yang terukur. Kau terkena Aji Tapak Nanggala. Tapak Nanggala? Iya. Untung tidak dengan tenaga dalam yang penuh. Kalau tidak, tubuhmu akan hancur. Tapi, Krishnamurti sudah lama mati. Krishnamurti punya 3 orang murid. Raditya, Anggara, dan Rengganis. Mungkin salah satunya masih hidup. Memang, kalau mereka masih hidup, kenapa, Yud? Kalau kau terkena Aji Tapak Nanggala, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Ah!
Rajatilah. Ada manusia mengamuk di luar, Gusti. Manusia mengamuk? Siapa? Hamba tidak tahu, Gusti. Kalau dibiarkan, bisa celaka, Gusti. Kurang aja. Kau? Kita ketemu lagi, Ragatpati. Kau masih mengenalku, Ragatpati. Kenapa kau menyerang anak buahku? Sebenarnya aku datang membawa damai. Tapi anak buahmu menyerangku. Terpaksa aku melawan. Kau datang jauh-jauh dari Gunung Merapi. Apa yang kau inginkan? Bisa kita bicara di dalam. Baik, ayo, ikut aku. Kalau kita bisa mengadakan upacara puja saji dan puja korban dengan darah anak perawan Untang Anting dan darah Bajang Lampi, maka kita akan bisa menguasai dua alam. Bagaimana? Kalian bersedia membantuku? Baik. Selama ini siapa saja yang kau hubungi? Sudah banyak, tapi tidak ada yang berhasil. Karena itulah aku datang padamu. Aku percaya penciumanmu sangat tajam. Baik, aku akan mencari kedua manusia itu dengan caraku. Tapi ingat, kau jangan ingkar janji. Jangan khawatir, sahabatku. Aku akan selalu ingat pesanmu. Tunggu. Siapa kamu? Berani menahan langkahku. Gadis ayu. Kenapa kamu galak sekali, hmm? Jangan banyak mulut. Jawab saja pertanyaanku. Baiklah, baiklah. Namaku adalah Arya Soma. Arya Soma, putranya Parwati? Benar. Aku adalah putra Nyi Parwati. Bohong. Arya Soma anak Nyi Parwati sudah lama mati. Kenapa kau mengaku sebagai Arya Soma? Apa maksudmu sebenarnya? Jangan baik kamu. Cepat ikut aku. Aku harus hati-hati. Lebih baik kau menyerah saja, gadis cilik. Kulit aku juga, dan aku tunjukkan cerah alamimu apapun warna kulitmu. Ada yang baru dari Fresh Care loh, bisa dihirup, bisa juga dioles. Fresh Care Mix, inhaler dan minyak angin roll on jadi satu. Inovasi minyak angin aroma terapi 2-in-1, dihirup atau dioles. Fresh Care Mix bikin mood jadi happy. Lihat ya, foto-fotonya dikunci. Ih, gak bisa.
Aku banget. Ini Advan S5 E4G tahu fitur kunci pengenal wajahnya sangat akurat. Advan S5 E4G cuma 800 ribuan. Semua rahasia pasti aman. Di kehamilanku, banyak momen pertama yang kualami. Rasain si kecil nendang, melihatnya. Tapi juga punya banyak pertanyaan tentangnya. Untuk itu, karena dia inspirasiku. Jalani 3 kehamilan hingga sekarang menyusui, hanya percaya ahlinya. Lactamil dengan Adik Plus. Formula selangkah lebih maju, lebih rendah gula. Dukung tumbuh kembang optimal si kecilku. Mama bisa tetap aktif. Ini buktinya. Sekarang giliran Mama. Lactamil, ahli untuk awal yang baik. Anaknya kecil banget. Cacingan ya? Cacingan, sehat klinik kok. Ibu, anak yang kelihatannya sehat belum tentu bebas cacingan. Kalau dibiarkan bisa mengurangi potensi kecerdasan anak. Mari kita cegah cacingan dengan minum obat bersama di bulan Agustus ini. Lihat deh, walaupun anakku alergi protein susu sapi, ia dapat tumbuh seperti teman seumurnya. Sayang! Hai! Nah, ini anakku. Aku kenali, konsultasi, dan kendalikan alerginya dengan Isolat Protein Soya. SGM Explore Soya dengan Prestimo Triples untuk dukung pertumbuhan. Mengandung isolat protein soya untuk bantu penuhi kebutuhan nutrisi si kecil yang alergi protein susu sapi. Terbuat dari susu yang berlimpah, hadirkan Kraft Cheddar yang begitu lezat dan rasa gurih di setiap hidangan. Hanya Kraft Cheddar teksturnya begitu lembut, meleleh dalam setiap gigitan di mulut. Pasti menggoda semua selera. Ciptakan kelezatan masakan Kraft Cheddar sekarang. Kraft Cheddar, gurih yang menggoda, meleleh di mulut. Saya mantap minum kolak angin Sido Muncul karena sudah 88 tahun diformulasikan dari bahan berkualitas. Komposisinya... Setelah 10 kali dipakai, toilet tetap gak bersih sempurna. Tapi formulanya Harpic yang kental mampu menutupi seluruh permukaan sehingga langsung bersih sempurna. Harpic, benar-benar ekonomis. Oh my God. Ome Heart. Ome Heart. Iya, Ome Heart. Omega 3 dari minyak ikan yang bantu jaga kesehatan. Lebih kecil ya? Betul, kapsulnya lebih kecil, lebih... Kau tidak akan bisa lolos dariku. Kurang ajar. Kaladum paksa memang. Kenapa dia bisa kehilangan musuhnya? Biar aku saja yang mencari gadis itu. Tidak usah. Kenapa? Aku sanggup menangkapnya. Aku tahu, tapi aku tidak mau gagal.
Makanya biar aku tangani sendiri. Aku ikut, Yud. Tinggal di sini. Aku harus cepat-cepat menemui guru dan paman Tangan Gondar. Mereka harus tahu bahwa ada siluman yang menjelma di dalam sana. Aku sengaja datang untuk menjemput. Kau harus ikut denganku. Enak saja. Kau pikir aku ini anak kecil yang bisa diajak kemana saja? Kalau kau tidak mau, aku akan memaksamu. Kau mau memaksaku? Ingusan, apa tidak malu? Hah? Mikir atuh mikir. Bagus sekali kau muncul. Aku minta kau segera melepaskan si Grandong. Si Grandong sedang menjalani hukuman untuk menebus dosa-dosanya. Kau juga nenek jahat. Kalau tidak cepat-cepat bertobat, kau juga akan dihukum. Kau mau menghukumku, makhluk? Kau pikir dengan sendirian kau bisa menangkapku? Hah? Aku seorang diri? Kau salah lampir. Coba kau lihat di sekelilingmu. Menyerah. Kalau tidak cepat-cepat bertobat, aku tangkap kau. Kalian memang licik. Aku tidak ada waktu. Jurang. Kurang ajar. Sayang dia bisa lolos. Seharusnya kita bisa membuat benteng maya agar dia tidak bisa lari. Sudahlah. Yang penting kita bisa menyelamatkan Nak Ayu Wulandari. Tala Gondang, bagaimana keadaan Nak Ayu? Den Ayu terluka dalam, Kiai. Untung tidak terlalu parah. Alhamdulillah. Apalagi yang kau inginkan, Lampir? Eyang Pukulun, kasihanilah hamba yang sengsara ini. Jangan meratap seperti anak kecil. Apa yang kau inginkan?
Hamba mohon petunjuk, Eyang Kepulun. Bagaimana caranya mengeluarkan Grandong dari tawanan Kalagondang? Si Grandong dimasukkan ke dalam cupu Naga Jenei. Dan hanya Kalagondang yang bisa membuka cupu itu. Hamba akan memaksanya untuk mengeluarkan si Grandong. Si Kalagondang tidak bisa kau tundukkan dengan kekerasan. Lalu apa yang harus hamba lakukan? Untuk menghadapi musuh yang tangguh, tidak hanya mengandalkan keberanian dan kesaktian saja, Lampir, tapi harus dengan akal. Sekarang inilah saatnya kau harus menggunakan akal. Aku harus menggunakan akal. Iya, aku harus menggunakan akal. Aku akan mencari mangsa di sana. Kilurah, kapan Kilurah mencari penyakit? Belum ada yang cocok. Ini kan banyak yang cantik. Pak Lurah bisa pilih mana yang Pak Lurah mau. Tapi jangan sama Warsini. Sampian ini bisa saja. Iya, Pak Lurah. Ayo silakan. Ayo silakan. Silakan apa lagi? Ayo. Ayolah, cepat. Jangan, ini dia yang dinamakan kiamat. Mustahil, ini benar-benar dahsyat. Aneh. Iya ya aneh. Cahaya apa itu? Lubangnya besar sekali.